pemirsa, masih bersama Pak Ojibo di sini, dan di video kali ini aku ajak kalian untuk berkenalan dengan salah satu tanaman. Tanaman ini bernama Mamang Utan. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, ikutin terus videonya. Mamang Utan atau Gulma Kutu adalah ternak tahunan dan termasuk ke dalam keluarga Cleomaceae. Tumbuhan ini tumbuh di habitat yang lembab dan hangat. Mamang Utan biasanya ditemukan sebagai gulma di lokasi yang terganggu, kebun, sawah, padang rumput, kebun buah, tanah terlantar, dan di sepanjang pinggir jalan. Tumbuhan ini berasal dari Asia dan menyebar ke daerah Afrika dan Amerika. Sementara di Indonesia, tumbuhan ini dapat ditemukan di salah satunya di Gunung Prau. Tanaman ini dianggap sebagai spesies invasif dan tersebar luas di habitat yang hangat dan lembab. Mamang Utan umumnya ditemukan pada musim hujan. Mamang Utan merupakan ternak semusim, tinggi bisa mencapai 1 meter, berbulu. Batangnya tegak, daunnya majemuk bertangkai, panjang tangkai 0,5 sampai 6 cm, berbilangan 3 sampai 5. Helaian anak daun berbentuk memanjang, semapi bulat telur terbalik. Bentuk pasak pada bagian pangkal, ujungnya runcing atau membulat. Perbungaan bertipe tandan di ujung dalam ketiak suatu daun pelindung. Daun kelopak lepas, benang sari 8-30, kepal sari kebiruan, bakal buah duduk. Buah bertipe kotak, tegak, berbentuk lobak, panjang 3-9 cm, dimahkotai oleh tangkai putik, membuka dengan dua kutub dari bawah ke atas. Gugur tinggal tembuni yang berbentuk benang. Bijinya banyak, berbentuk ginjal, berusuk, coklat hitam. Tumbuhan ini banyak tumbuh di ladang dan semak-semak. Tumbuh dengan baik pada jenis tanah ringan dan menyukai tempat-tempat terbuka pada ketinggian tempat di bawah 500 mdpl. Mamang Utan lebih menyukai tanah subur ringan dalam posisi hangat, kering, dan cerah dengan banyak ruang untuk menyebar. Tanaman ini dianggap sebagai gulma berbahaya di beberapa negara seperti Amerika Utara. Mamang Utan mulai berbunga 3-4 minggu setelah perkecambahan dan siklus hidupnya sekitar 3 bulan. Bunganya bersifat sementara, mekar pada pagi hari dan tutup pada sore hari. Tanaman ini tidak terserang serangga, hama, atau dirusak oleh satwa liar karena sifatnya yang lengket dan baunya yang menyengat. Daun dari tanaman ini memiliki rasa yang pahit. Biji tanaman ini memiliki rasa yang pedas, dapat diasamkan atau digunakan sebagai pengganti jinten dalam kari, bumbu pengawet, sayuran, dan kacang-kacangan. Bijinya bersifat antelmintik, karminatif, rubefasien, stimulan, dan vesikan. Rebusan bijinya digunakan untuk mengobati rematik, gonore, diare, dan disentri. Bijinya yang berlebihan dapat menyebabkan perut kembung. Rebusan bijinya digunakan sebagai pencuci untuk mengobati ambeien. Bijinya mengandung 0,1% asam viskosat dan 0,04% viskosin. Daunnya mengeluarkan keringat, rubefasien, dan vesikan. Rebusan daunnya digunakan sebagai ekspektoran dan stimulan pencernaan untuk mengobati kondisi seperti kolik dan disentri. Mengunyah daunnya selama seminggu dikatakan dapat meningkatkan peluang seorang wanita untuk hamil. Daunnya digunakan sebagai obat luar untuk mengobati luka dan bisul, meredakan rematik, dan bertindak sebagai counter iritan untuk mengobati infeksi herpes. Jus daunnya telah digunakan untuk meredakan sakit telinga. Tanaman ini digunakan sebagai stimulan dalam makanan untuk meningkatkan nafsu makan. Di daerah yang melimpah seperti Ghana, tanaman ini digunakan sebagai tanaman penutup tanah dan pupuk hijau. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman Mamang Utan ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri, kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.